nak menghala ke lokasi pengisian. Hari ni nak ikut satu jalan yang aku tak pernah masuk sebelum ni lah. Seingat-ingat aku lah. Walaupun dah bertahun kerja, tapi bukan semua tempat aku pernah pergi. Eh, jalan yang aku masukkan tu, ni, jalan ni. Eh, ni nampak tak yang motor U-turn tu? Jalan tu. Ada satu laluan lagi, jalan terus MRR tu. Boleh sampai dekat tempat yang aku pergi tu, tapi dia ada batu lah dekat tengah jalan kan. Batu macam ni. Jadi hari ni aku nak try masuk. Tadi dah tanya kawan sebelum pergi situ. Lepas tu kebetulan aku pergi kerja tadi naik motor, aku lalu kat situ. Yang slack sikit dekat tempat U-turn tu lah. Yang lain insyaAllah lah, tak ada masalah. Masa aku datang dengan motor, aku ikut sini. Dia ada dua pilihan, sama ada nak masuk ikut sini ni, dekat tiang ni, yang ada kuning-kuning hitam ni. Okay, sama ada masuk ikut ni ataupun lagi satu. Nanti aku ulas sikit lah nak masuk ikut mana. Ni U-turn ni macam susah nak lepas je. Takpelah, masuk ikut orang nak buat. Ni sikit je hal. Kadang-kadang bukan semua U-turn boleh lepas. Bila tak boleh lepas, kena cari laluan lain lah yang lebih sesuai. Kalau tebing batu ni tak ada, senang-senang boleh masuk. Ambil lorong yang sebelah ni. Tapi sebabkan ada, aku masuk tak boleh lepas. Itu antara kelebihan lah tebing batu tu. Nanti ini tanah kuburan ni, nanti aku akan lalu dekat tepi ni. Korang boleh nampak nanti. Siap-siap. Pisau motor lah kat belakang. Ni panjat, mesti panjat. Haa, tengok. Aduh, dah bagi dah signal. Haa, nasib baik dia cover lah. Ada barang jangan Mario. Ini jalan. Tapi kalau kata ambil sampai kanan sekali tadi lah, aku rasa insyaAllah lah boleh lah. First time masuk sini, nasib baik kosong. Itu laluan pergi tadi. Kiri sana. Tanah kuburan tadi yang aku cakap kan, yang boleh nampak daripada tepi jalan. Dia melengkau-lengkau kat sini je.
bawa barang tinggi, mau jaga-jaga ni. Tadi sana dia ada satu side project kan. Wire telefon banyak kan tak? Okay, kalau masuk yang jalan yang aku cakap tadi tu, yang sempat pusing dekat roundabout tu, dia adalah simpang-simpang kat dalam dia tu kan, tapi dia akan keluar ikut sini. Aku nak isi kren dekat depan tu. Bila dia dah buat tebing batu ni, tak ada tempat nak U-turn. Susah nak U-turn kalau bawa lori main panjang. Jom tengok saya tadi ada luka ke tak. Dia kena, mesti kena punya. Harap-harap tak ada apa-apa lah. Kalau calar sikit-sikit biasa lah. Tak boleh buat apa lah. Seksa yang pertama ni pun dia dah kena dah tadi. Kalau ada barang agak bahaya lah lalu ikut situ. Ya. Sini pun dia dah kena. Atas lagi nombor 3. Ya. Tapi dia tak ada koyak, tak apa. Dia kira sagat je dia. Okey, aku nak buka kos next sekejap. Nak buat pengisian kren. Untuk hala-hala ke Kota Baru, Kelantan.